Garuda lolos Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia besutan Shin Tae-yong berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023. Di laga pamungkas, Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 18 September 2022. Timnas U20 Indonesia tampil mengancam sejak awal dalam laga kontra Vietnam. Mereka mampu menciptakan sederet peluang dari skema sepak pojok, crossing, dan kombinasi operan 1-2. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Rabani Tasnim. Total, tim Garuda mengantongi 9 poin dari 3 laga. Dalam rangkaian kualifikasi Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia bersaing di grup F bersama Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam dan berhasil menjadi juara grup. Status juara grup sekaligus mengantarkan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan.